بسم الله الرحمن الرحيم. Umar bin Khattab yang kita kenal dengan keimanannya itu menghunuskan pedang di dekat mimbar Nabi SAW sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati aku penggal lehernya. Jangan lupa subscribe Fadilah Islam. Ada yang mengatakan, Ustaz, kan Rasulullah sendiri tertunda. Beda kasusnya, ulama jelaskan. Nabi SAW pada saat meninggal betul-betul membuat sahabat pun pada saat itu shock. Mereka kaget. Dan mereka masih bingung harus melakukan apa. Umumnya sahabat begitu. Satu-satunya sahabat dalam buku-buku sejarah dikatakan yang tidak panik itu pun tetap sedih, Abu Bakar. Umar bin Khattab yang kita kenal dengan keimanannya itu menghunuskan pedang di dekat mimbar Nabi SAW sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati aku penggal lehernya. Umar bin Khattab pun panik pada saat itu. Jadi sahabat semua panik. Maka pada saat Nabi SAW meninggal, beda kasusnya, memang agak terlambat. Karena sahabat bingung, gitu kan. Lalu kemudian pada saat dimandikan pun jenazah Nabi SAW, nanti kita atau di bahasan sirah saya ada saya jelaskan masalah bagaimana prosesi kematian Nabi SAW itu. Itu sampai pada saat mereka sudah memandikan pun mereka bingung. Nabi SAW dikafani dengan kain kafan atau dikafani dengan bajunya sendiri. Kalau orang mati syahid dimasukkan di kuburan dengan bajunya, bagaimana dengan Nabi SAW? Baju beliau mulia, gitu kan? Seperti itulah. Terus kemudian juga dikubur di mana nih? Dikubur di situ kah? Dikubur di kuburan Baqi kah? Maka sahabat masih bimbang dengan hukum pada saat itu. Sampai ada beberapa riwayat menjelaskan pada saat itu mereka tertidur dan mereka samar mendengarkan suara kalau Rasulullah SAW dikafani dengan kain kafan dan dikubur di tempat meninggalnya. Barulah sahabat melakukan perbuatan tersebut. Jadi memang berbeda. Ini bukan ditarik dalam kasus hukum yang kita ada sekarang, gitu kan? Yang kita tarik hukum sekarang adalah yang Rasulullah SAW contohkan selama beliau hidup. Kasusnya beliau menyegerahkan jenazah, ya. Dan itu penghormatan buat jenazah sekaligus ibadah buat kita. Alhamdulillah.